seleksi dari panggilan terbuka untuk perupang muda di Jogja yang umurnya di bawah 35 tahun. Jadi dari 16 proposal ini kemudian dikembangkan bersama kurator di Bienal Jogja, dan 5 diantaranya nanti akan lolos ke pameran utama. Jadi biasanya kan pameran utama hanya untuk seniman-seniman yang dianggap sudah mapan atau sudah terkenal. Nah, kami ingin membuka akses bagi seniman-seniman muda yang barangkali belum mendapat banyak kesempatan untuk menjadi bagian dari perhelatan internasional ini. Jadi mereka nanti akan berpameran sejajar dengan seniman-seniman lain di Asia Tenggara dan merespon tema yang sama yang ditawarkan oleh kurator. Temanya adalah tentang dunia pinggiran, jadi melihat kembali soal batas, melihat kembali bagaimana pinggiran itu dalam pengertian yang luas ya, tidak hanya pinggiran yang berkaitan dengan geografi, tetapi pinggiran yang berkaitan dengan ada perlawanan terhadap pusat kekuasaan dan orang-orang di sekitarnya. Jadi pinggiran dalam pengertian yang cukup luas. Apa yang berbeda dari tahun lalu? Dari 2 tahun lalu negaranya berbeda, karena tadi sempat saya sebutkan setiap 2 tahun ini Bienal bekerja sama dengan negara-negara lain. 2 tahun yang lalu negaranya adalah Brazil, kalau sekarang negaranya adalah Asia Tenggara. Jadi akan ada 54 seniman nanti dari Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Kalau karya yang menarik dari pameran ini adalah tema-temanya ya. Jadi ada seniman yang lebih tertarik pada gagasan tentang atau konsumsi, bagaimana masyarakat kota, masyarakat urban menikmati ruang bersama dan berkonsumsi atas apa citra-citra. Ada juga yang kemudian berhubungan dengan naskah-naskah lokal, sejarah, identitas. Jadi ada banyak sekali pilihan tema atau problem yang muncul dalam pameran ini.